Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bersempena dengan Ramadan yang mulia ini, Akademi Pengajian Islam University Malaya ingin mengajak, khususnya diri saya sendirilah, dan ingin mengajak kita semua, marilah sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala arahannya dan juga meninggalkan segala larangannya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bersempena dengan Ramadan ini juga, eloklah kita mengingatkan diri kita sendiri masing-masing beberapa perkara. Antara yang ingin disebutkan di sini ialah marilah sama-sama kita menunaikan zakat fitrah, zakat yang wajib ditunaikan oleh semua kita, yang wajib dibayar oleh semua kita sebelum solat hari raya Aidilfitri nanti. Bayarlah kepada fakir miskin ataupun kepada pihak-pihak berwajib atau amil di tempat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Selain itu, elok juga kita mengingatkan diri kita masing-masing berkenaan dengan tanggungjawab mengganti puasa kalau berkenaan, ataupun fidyah kalaupun berkenaan, mungkin kita tidak mampu lagi berpuasa dan sebagainya, boleh digantikan dengan fidyah. Dan selain itu, ingin juga diingatkan khususnya kepada diri saya dan kepada kita semua, tuan-tuan dan puan-puan, agar janganlah kita membazir pada bulan puasa ini. Membazir dalam segala segilah. Membazir masa antaranya, membazir wang ringgit untuk membeli peralatan, pakaian dan sebagainya, kononnya untuk menyambut hari raya. Dan antara yang mungkin besar menjadi pembaziran dalam kalangan kita umat Islam, khususnya di Malaysia ini, walaupun kononnya dalam situasi tekanan ekonomi dan sebagainya, tapi nampaknya perbincangan tentang pembaziran makanan itu terus ada, terus diingatkan oleh pelbagai pihak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita membazir. Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah, tapi janganlah melampau, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, tidak suka kepada orang yang melampau. Dan di dalam firman Allah yang lain, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Sesungguhnya pembazir itu adalah kawan kepada syaitan, dan syaitan itu kafir sebenarnya kepada Allah, kepada Tuhan kita. Dan tuan-tuan dan puan-puan, bersempena dengan bulan puasa dan juga raya nanti insya-Allah, mungkin kita ada kesempatan untuk merayakan Aidilfitri ini bersama dengan keluarga. Berkebetulan pula mungkin sudah 2 tahun ataupun lebih kita tidak dapat pulang berhari raya bersama-sama dengan ahli keluarga yang ramai-ramai di kampung, dan khususnya dalam kalangan warga Akademi Pengajian Islam, warga Universiti Malaya dan mungkin warga Kuala Lumpur ataupun yang berada di Lembah Kelang ini. Maka mungkin ramai antara kita yang akan pulang berhari raya. Maka dalam situasi itu, eloklah kita beringat untuk berjaga berhati-hati di jalan raya, dan jangan mengakibatkan keburukan, kesusahan, sesuatu yang tidak baik di jalan raya. Sebenarnya dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, ada bersabda dalam satu hadis yang agak panjanglah sebenarnya. Saya nak ambil bahagian yang berkenaan juga sahaja. Rasulullah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittun syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah
وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Iman itu ada 70 cabang lebih ataupun 60 cabang lebih. Yang paling utamanya adalah mengucap kalimah syahadah La ilaha illallah. Dan yang paling rendah ataupun yang paling kecil ataupun paling rendah daripada cabang iman ini adalah imatatul adza anit tariq, membuang kesukaran, kesusahan, kesakitan daripada jalan raya. Dan haya ataupun malu itu adalah sebahagian daripada cabang iman. Dalam hadis ini secara jelas disebutkan oleh Rasulullah bahawa kita menjaga kebaikan atau keselamatan ataupun mengelak daripada mengakibatkan kesakitan di jalan raya itu adalah sebahagian daripada cabang iman sebenarnya. Dan dalam bulan puasa ini dan dalam menyambut hari raya, amat baiklah kita mengambil perhatian tentang sikap yang baik di jalan raya ini. Antara contoh mudah ialah kita meletak kenderaan di bahu jalan dan menyusahkan orang lain untuk lalu lalang. Mungkin baiklah niat kita untuk contohnya melawat, menziarahi sanak saudara yang telah lama tidak berjumpa disebabkan PKP, pandemik dan sebagainya. Tetapi apabila kita melawat, menziarahi saudara dan juga kawan-kawan kita itu, kita meletak kenderaan di sesuka hati dan menyusahkan orang lain untuk lalu lalang. Itu adalah sebahagian daripada teguran yang sebenarnya ditegur oleh Rasulullah sendiri dan dikaitkan dengan apa nama cabang iman, walaupun yang paling rendah. Dan dalam hadis yang lain sebenarnya Rasulullah ada bersabda bahawa imatatul adza sadaqah, iaitu membuang kesukaran atau kesakitan daripada jalan raya itu adalah suatu sedekah kepada orang lain. Jadi itu antara perkara-perkara yang Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya mengajak saya secara khusus untuk memberi perhatian dan kepada kita semua untuk sama-sama memperingati diri kita masing-masing. Selamat berpuasa. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.